Hari ini saya mau coba bikin tom yum. Ini bahan-bahannya, saya pakai kaldu ayam aja. Soalnya nggak punya udang yang banyak, jadi bikinnya pakai kaldu ayam. Ini ada lengkuas 3 potong digeprek, terus daun jeruk diruas-ruas, kaldu ayam, ini cabai rawit, 2 serai. Terus bahan lainnya, ini ada jamur tiram, tomat, ini fish cake, terus daging ayam, dada, ini udangnya. Udangnya aku cuma bersihin ininya aja, ini jadi kepalanya disisain sama kulitnya. Di sini ada jeruk nipis. Ini airnya saya pakai 1,5 liter. Ini kita masukkan dulu semuanya. Ini. Saya nggak bisa bikin yang pedas, soalnya nanti anak saya mau makan. Ini masukkan lengkuas sama daun jeruk. Biarkan sampai mendidih dulu. Masukkan ayamnya. Sama udang. Terus kita masukkan ini semua, fish cake, jamur sama tomat. Ini tom yum ala-ala yang enggak pedes ya, soalnya anak saya mau makan. Kalau kalian mau pedes, itu cabenya bisa ditumbuk. Sini saya taruh garam dikit. Terus ini fish sauce, Thai fish sauce. Cicipin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti tinggal ditambahin ini. Ininya. Kalau udah matang. Bisa ditambahkan serbuk lada putih. Dikit. Udah, matikan apinya. Kita masukin ini lime juice nya cicipin. Oh yes, asamnya dapet, enaknya dapet, segernya dapet. Oh, nggak pedes lagi, cocok buat anak-anak. Kalau kurang asam, tambahin ini ya, apa, perasan limaunya, bukan limau, perasan air, apa ini namanya, jeruk nipis. Limau juga bisa. Tadi saya tambahin lagi. Hidangkan. Anak.
Ini tambahkan daun ketumbar. Mau suapin Aini dulu nih. Nih, Dani. Cepat sini. Senang je ni. Nasinya Aini udah mau habis. Janganlah, jangan tengok sana. Aini duduk sana lah, mukbang sana. Ini kakak Inca. Iya. Ini macam ni masuk gula. Nah, Nisa, ayah Nisa, ani. Nisa pula. Dua. Nasinya sudah malam habis. Yeay. Ini ada. Ini ya ada. Padahal nasinya satu piring loh. Ini boleh habis ya. Pandai. Habis nih. Yeay. Ini udah kenyang ya. Tapi ya tambah nasi ya. Nanti petang makan lagi, oke? Okay? Ini bukan utang, ini utang. Oh, iya.